Simon, aku mau tanya. Tanggal 26 April ada acara apa ya? Ah, Pasca Joel Kid. Beneran? Bener. Oke. Bener. Kita tunggu kamu di sana ya. Jam berapa, Kak? Tuti, saya lupa. Yeah. Jam berapa? Jam berapa, adik-adik? Jam 4 sore. Makasih, Kak Simon. Bye-bye. Buat penyertaan-Mu Tuhan yang kami rasakan sampai hari ini Tuhan.
benar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pujian dan penyembahan yang sudah adik-adik naikkan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan kan masih boleh menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus kalau hari ini adik-adik masih boleh datang di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan biar pujian penyembahan ini Tuhan bisa tertanam Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Biar hati-Mu yang disukakan Tuhan, biar Engkau yang disukakan lewat pujian kami Tuhan. Ajari kami Tuhan adik-adik-Mu Tuhan sedari kecil Tuhan untuk terus menyembah Engkau, untuk terus Tuhan tanya kepada Roh Kudus, untuk terus hidup di dalam Engkau Tuhan. Ajari kami untuk terus Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan, mengerti apa yang menjadi kesukaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap hari Tuhan hidup kami terus menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus adik-adik yang sudah menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Cuy, di sini banyak sekali mainannya. Kita bisa seharian nih main di sini. Iya Kak Elisa, gimana kalau kita ajakin Vincent dan Heli juga? Pasti asik bermain dengan mereka. Oke coy, rame-rame lebih asik. Halo Vincent, halo Heli, kita lagi bermain di playground. Kalian ikutan kesini yuk, pasti tambah rame dan asik kalau ada kalian. Siap bos. Siap coy, kita langsung menuju ke TKP. Nanti aku mau pakai baju yang nyaman aja supaya bisa bermain dengan kalian. Aku juga mau update IG-ku Habis itu aku mau buat story lah di IG-ku supaya orang-orang tahu kegiatanku apa aja. Terserah kamu lah Heli, yang penting kamu datang ya. Hai guys, ketemu lagi dengan Heli di sini. Aku sedang bermain loh dengan teman-temanku. Ini namanya Joy, ganteng sekali kan dia. Luk-luk, dia sedang bermain bola dengan temanku juga. Itu namanya Vincent. Lihat, keren sekali kan sabuknya, seperti Naruto. Teman-temanku keren semua kan? Kalian mau kenalan dengan mereka? Follow IG-ku ya. Itch. Masih ada satu lagi nih temanku yang cantik dan cetar. Namanya adalah Kak Elisa. Kak Elisa sedang ngapain nih? Di tangan Kak Elisa ada apa tuh? Halo Heli, yang di tanganku ini adalah digital calculusku buat menganalisa. Oh, keren juga ya alatnya. Guys, live-nya udahan dulu ya. Aku mau bermain sama mereka dulu. Bye. Kids, listen. Papa Jack, ada apa ini? Kok sampai lari-lari? Iya, Pa, what's wrong? Joy, Elisa, kalian coba lihat di berita. Aduh, sedang ada bencana. Wait, sampai ketinggalan berita. Watch, oh my God. Guys, cepetan kalian lihat ini. Ada apa, Eli? Kamu bikin penasaran aja. Iya, Eli, kita juga mau lihat ada apa sih. Oh no, kita harus gimana nih? Guys, kalian sudah lihat sendiri beritanya kan? Nah, sekarang sudah saatnya kalian bertindak. Bertindak apa, Papa Jack? Setiap kalian kan sudah mempunyai alat yang bisa membantu kalian. Alat-alat ini bisa kalian pakai untuk membantu para korban bencana. Apakah kalian mau membantu? Hal yang paling sederhana yang kalian bisa lakukan adalah menceritakan kebenaran, yaitu kalau Tuhan Yesus sayang dengan mereka. Kapan kami bisa kesana, Papa Jack? Besok kita bersama-sama pergi ke sana ya. Dan masing-masing kalian akan mendapatkan tugas sesuai dengan talenta kalian. Pakai alat kalian juga ya. Elisa, dengan digital kalkulusmu, kamu bisa menganalisa segala hal dengan detail. Coba kamu hitung kira-kira berapa banyak air bersih, obat-obatan, makanan kering yang harus kita bawa untuk mereka. Joy, dengan super magnifying glassmu,
Nanti pas di sana, kamu bisa merekam benda-benda yang sudah rusak apa saja. Dan kita bisa carikan penggantinya yang sama kegunaannya. Vincent, dengan Sturdy Belt of Truth, kamu bisa memakai kekuatanmu untuk membantu para korban di sana. Nanti kamu bersama Joy ya. Hayley, ini saatnya kamu memakai The Blaster Megaphone-mu. Hibur, kuatkan para korban bencana dengan berita kebenaran yang bisa kamu sampaikan. Kalau kamu sampai bingung, ajak Elisa ya, supaya dia bisa membantu kamu menganalisa berita yang tepat untuk disampaikan. Yes, Boss. Good. Sama seperti para murid-murid Tuhan Yesus. Mereka semua menerima kuasa dan mereka menjadi saksi Tuhan. Sekarang giliran kalian yang menjadi saksinya Tuhan. Guys, are you ready? Yes! Nah, adik-adik, kita sudah melihat dan mendengarkan drama tadi. Ada 4 tokoh yang diberikan kemampuan masing-masing secara unik untuk mereka jalankan tugas mereka menjadi sempurna. Hari ini kita juga punya tugas yang dari Tuhan, kita diberikan talenta yang khusus dari Tuhan, kita diberikan kemampuan khusus dari Tuhan untuk bisa kita jalankan tugas kita. Seperti Simon Petrus misalnya, ketika dia sudah mengkhianati Tuhan Yesus dan menyesal akan perbuatannya, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada Simon Petrus. Ketika dia sudah bertobat, sudah terima Tuhan Roh Kudus, dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, dan bahkan dia bisa mengkabarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus, dan 3.000 orang bertobat. Hari ini, kalian harus lakukan hal yang sama dengan talenta kalian. Kalau kalian lihat misalnya ada seseorang yang sakit, teman kalian sakit atau saudara kalian sakit, datangi mereka, tumpangkan tangan, doakan. Tuhan Yesus, tolong temanku ini, sembuhkan dia. Amin. Kasihan percaya Tuhan akan dengar doa kalian. Atau kalian bisa membawa damai kepada teman-teman kalian yang sedang berantem misalnya. Dengan keluarga, jangan berantem, kita pisahkan. Jangan berantem, kita anak Tuhan harus saling mengasihi. Kita jalankan tugas kita masing-masing. Adik-adik punya tugas masing-masing, kalian juga jalankan tugas masing-masing. Ya, hari ini Kak Simon akan berdoa buat kalian, mendoakan kalian supaya kalian bisa melakukan dan menjalankan tugas kalian dengan sempurna. Tutup mata kalian, kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, yang mengucap syukur Kau berikan sesuatu dalam hidup kami menjadi tugas kami yang kami akan jalankan. Tuhan Roh Kudus, mampukan kami, bantu kami Tuhan untuk bisa menjalankan tugas ini, menjadi saksimu di antara teman-teman kami, di antara sekitar kami. Berkati kami Tuhan, mampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Dan semuanya katakan, amin.